Halo semua, kembali lagi bersama Aula. Kali ini saya akan berbagi resep tahu Jepang sereal. Tanpa menunggu lebih lama, mari kita mulai. Saya pakai 2 bungkus tahu Jepang yang dipotong masing-masing tahu 1 ruas jari. Lalu ada tepung maizena, sereal, saya pakai Quaker Oats yang warna biru. Lalu ada 2 sendok makan margarin. Daun kari, ini untuk penambah rasa aja supaya lebih sedap. Kalau nggak punya, boleh nggak dipakein. Cabai rawit, bawang putih, dan daun bawang. Pertama-tama yang kita lakukan adalah kita goreng tahunya dengan baluran tepung maizena. Tepung maizenanya kita bumbui dengan setengah sendok teh garlic powder, setengah sendok teh garam. Diaduk. Panaskan minyak dalam wajan. Kita baluri tahunya dengan tepung maizena. Kita goreng tahunya hingga kecoklatan, jangan terlalu sering dibalik karena tahunya gampang hancur. Jadi masak sekitar 2 menit, balik lalu angkat. Sudah mulai kecoklatan, kita bisa balik tahunya. Tahunya sudah kecoklatan, kita matikan apinya. Lalu kita angkat. Sekarang kita prepare untuk bumbu tumisannya. Kita chop garlic atau bawang putih. Potong cabai rawit. Jumlahnya bisa disesuaikan dengan selera. Potong daun bawang. Lelehkan margarin. Tumis bawang putih dan cabai hingga harum. Masaknya menggunakan api sedang saja. Kalau sudah harum, nanti kita akan masukkan daun kari. Kita masukkan daun kari. Oke, setelah daun karinya sedikit mengering, kita masukkan oatmeal. Masak hingga agak kecoklatan ya. Sebetulnya untuk lebih menguatkan rasa supaya lebih gurih, kalian bisa tambahkan 2 sendok makan susu bubuk. Tambahkan setengah sendok teh garam, 1/4 sendok teh gula, 1/4 hingga rata. Oatmealnya sudah sedikit kecoklatan, kita masukkan tahu yang sudah digoreng tadi. Masukkan daun bawang.
Sudah tercampur rata, lalu kita siap sajikan. Ini dia tahu Jepang sereal ala Ola. Jangan lupa subscribe untuk melihat resep berikutnya dan bagikan ke teman-teman kalian untuk dapat dicoba bersama. Terima kasih.